Melaksanakan ibadah umroh merupakan salah satu kegiatan ibadah yang sangat diinginkan oleh setiap muslim setelah ibadah haji, sehingga akan timbul rasa syukur yang amat mendalam ketika diberikan kesempatan atau rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melakukan ibadah haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya insyaallah berangkat ke tanah suci. Semoga menjadi pembuka untuk saudara-saudaraku, khususnya yang ada di majlis ini, membuka dan kita cinta. Semoga menyenangkan untuk melaksanakan haji dan umroh. Saja. Ikut ada bersyafaat dengan membaca doa syafaat yang artinya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha suci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal sebelumnya kami tidak mampu melakukannya. Sesungguhnya kami hanya akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan, takwa dan amal yang engkau ridhoi dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, berlindung kepadamu tempat kembali yang menyedihkan, berlindung kepadamu pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Alhamdulillah tak habis dinikmat, banyak yang sudah pernah berangkat umroh, jadi pas dengar majikan itu mereka juga agak kalau yang belum pernah biasanya kaget kalau kontak. Ke Ka'bah Al-Mukarramah dan ingin berziarah ke makam Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, insyaallah niat baik kita ini menjadi amal jariah yang kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah biiznillah perjalanan kita pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah sama-sama mendapat taufik dan hidayah rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dalam keadaan qalbun salimin, hati yang tenang, hati yang ikhlas, hati yang ridha, untuk nanti kita bisa kembali kepada biwasilah dengan umroh bersama Travel Al-Ashriyah Nurul Iman. Barakatuh Rasulullah Sidna Muhammad Ibn Abdillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisiril Fatiha. A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin.
ربنا ودعوا اياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الله اكبر بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Singkat dari Habib. Alhamdulillah ya Allah ya Rasulullah, kalau kita niatkan untuk Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita tengah ingin memasuki gate menuju ke Bali. Menggunakan pesawat Garuda lewat Nurul Iman Travel. Ini jamaah kita menggunakan Menteng Travel dan ini satu-satunya Ustaz Dika yang soleh insyaallah selalu dalam rahmat dan kasih Allah jawab. Ini satu-satu yang soleh insyaallah selalu dalam rahmat. Ada pendayanya? Oh yaudah deh, setelah ya. Alhamdulillah kita sekarang sedang menuju lorong ke pesawat Garuda Boeing 777-300ER. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A, B, C, D, F, silakan melalui pintu satu. Keselamatan penerbangan, perusahaan atau perusahaan tidak berfungsi dalam kondisi atas tidak kecil serta merokok di kamar kecil tidak diperbolehkan. Perhatikan pintu darurat terbuka dengan anda dan ingatlah bahwa pintu darurat mungkin berada di belakang terdapat lampu dinamis yang akan mengarahkan anda ke pintu darurat. Semua pintu darurat dilengkapi dengan alat pelindung yang akan melengkung untuk evakuasi udara. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم أعن علينا سفرنا هذا وأطعمنا بعده. اللهم أنت صاحب السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعساء السفر.
nanti di Yaumil Mahsyar modelnya begini. Tapi semua manusia dari zaman Nabi Adam hingga zaman Rasulullah SAW dikumpulkan di panas teriknya pasir yang tersengat oleh matahari yang dekatnya hanya satu jengkal di atas kepala juga. Dan di bawah naungan awan inilah yang insya Allah yang di bawah naungan Rasulullah SAW, orang yang cinta dengan Rasulullah SAW, orang yang sayang dengan Rasulullah SAW dengan banyak membaca salawat dan mendukung perjuangan dakwah. Tapi yang tidak demikian, panas teriknya matahari dan juga panas bahan yang pasir nanti di Yaumil Qiyamah, di Yaumil Mahsyar. Abdul Aziz, selamat datang di Jeddah. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini telah bersedia dengan sempurna dan lampu tanda kenangan sabuk pengaman telah dipadamkan. Bapak dan Ibu dengan lanjutan penerbangan di pohon. Hasanah.